Dorce Gamalama sudah datang tapi tak bisa ketemu Tukul Arwana. Terjadi salah paham. Dilansir suara.com, belum lama ini Dorce Gamalama menyempatkan diri menjenguk Tukul Arwana. Pada belakangan kondisi kesehatannya diketahui sedang menurun. Sayangnya pertemuan keduanya tak sempat terjadi. Pasalnya Tukul Arwana sedang menjalani terapi saat Dorce Gamalama tiba di rumahnya. Jadi mungkin ini sedikit klarifikasi. Jadi memang Bunda Dorce datang hanya saja bentrok dengan jadwal fisioterapinya Mas Tukul. Kata Rizky Gimon, manajer Tukul Arwana ditemui di CPT Jakarta Selatan, Selasa 1 Februari 2022. Belum ketemu, sudah sempat datang di rumah Tukul. Bunda Dorce udah saya temuin. Kondisinya benar-benar Mas Tukul lagi melakukan fisioterapi, ujarnya. Rizky Gimon mengatakan sempat terjadi kesalahpahaman dalam kunjungan Dorce Gamalama. Transpuan 58 tahun itu pun sempat kecewa tak bisa bertemu Tukul Arwana. Dan Bunda Dorce, oh gitu responnya. Miskom aja, saya bilang ke Bunda Dorce, ini biar nanti res kecil karena nunggunya lumayan, katanya. Saya bilang, Bunda, mohon maaf jam 4 sampai jam 7 jadwal fisioterapinya. Habis itu Mas Tukul harus makan, kasihan Bunda Dorcenya nunggu dengan kondisinya lagi sakit juga, ujarnya lagi. Merasa tak enak hati, Rizky Gimon telah berkoordinasi dengan pihak Dorce Gamalama untuk menjadwalkan ulang. Namun belum diketahui kapan Dorce Gamalama akan kembali menjenguk Tukul Arwana. Tapi saya sudah koordinasi sama Bunda dan asisten atau anaknya gitu, saya lupa. Udah tukeran nomor untuk jadwal jenguk berikutnya, kata dia. Tukul Arwana mengalami pendarahan di otak pada 22 September 2021. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit di hari yang sama untuk tindakan medis. Saat ini Tukul Arwana masih dalam proses pemulihan setelah operasi lewat berbagai terapi. Dan menurut kalian bagaimana komentarnya, Zafina Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.